Ini buat lalapan, guys. Jadi bermacam-macam sayur. Ini kuahnya, teman-teman. Ini kuahnya. Ya, kuah dari kare itu. Terus ini nasi biryani nih, guys. Pesan biryani ayam, guys. Ya. Jadi ini apa? Ayamnya. Terus ini kuahnya. Terus lalapannya, guys. Mantap. Karena hari ini aku nggak kerja, guys, nggak berangkat kerja ke rumah majikanku. Jadi kita bisa makan enak di rumah. Guys, kita tumpukkan ininya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Mantap kali, guys. Ini kuahnya. Mantap sekali, guys. Seperti ini. Jadi biar kita makan itu nyemek-nyemek gitu, guys. Kita siramkan seperti ini. Nah. Mantap. Kita makan, guys. Ayamnya itu gede banget. Nah. Mari makan, guys. Bismillah. Jadi makan biryani yang enak itu kalau nyemek-nyemek, guys. Kasih lagi biar tambah enak, guys. Ini makannya biryani itu kayak gini nih. Harus di awar-awar, guys. Biar dia itu lebih tambah enak. Lalapan ini karena bermacam-macam sayurnya, guys. Dan dia ini memang khusus untuk salad. Jadi ini kuahnya, kuahnya kare, guys.
memang khusus untuk menyiramkan nasinya ini. Saat dimakan. Mereka itu daging ayamnya benar-benar gede-gede potongannya, guys. Nah, lihat kan? Nah, lo di situ. Cuma kurangnya satu ini, nggak ada cabenya. Tapi dari ini tuh udah pedes banget, guys. Pedesnya pedes merica.